Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel kami, yaitu Nesha Orchid. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Apa kabar untuk cat lovers? Untuk kali ini kita mau main ke pasar sambil kasih makan Anabul atau kucing-kucing pasar ya. Nah, ini tuh pertama kita tuh udah sampai di pasar induk ya, di pasar induk Wonosobo. Ini kita nemuin dua ekor kucing, kayaknya jantan dan betina. Nah, yang satu ini tuh kayak ada trauma tersendiri, kalau ada orang itu takut ya. Namanya juga kucing pasar, pasti punya trauma tersendiri juga ya. Nah, jadi tuh yang satu memang mendekat terus. Nah, awalnya tuh dia takut juga yang putih, tapi lama-lama dia juga memperhatikan dan yeay, dia mau maju, mau mendekati aku ya. Dan akhirnya dia pun mau makan, tapi pelan-pelan ya. Kayaknya kalau dipegang sama orang tuh dia takut, mungkin ada trauma juga ya. Jadi aku nggak berani pegang, tapi aku tetap coba untuk mengelusnya. Nah, ini aku pindah ke atas. Terima kasih Ibu karena udah mengingatkan. Takutnya nanti disapu juga karena di situ ada sampah ya. Jadi kita pindah ke atas. Nah, ini akhirnya si putih ini mau makan ya, tapi tetap nggak mau dipegang yang putih. Tapi kalau yang si ini, si belang ini, ya Allah gemoy, nurut lagi ya, dia dipegang mau. Alhamdulillah kucingnya tuh gemuk-gemuk ya, nggak seperti kucing pasar yang biasanya tuh banyak yang kurus ya. Nah, ini tuh alhamdulillah mungkin banyak yang kasih makan juga ya, jadi gemuk-gemuk. Lihat aja ini perutnya super gemuk ya. Dan yang putih ini alhamdulillah lahap banget makannya, yang tadinya aku kira nggak akan mendekat ya, ternyata dia mendekat. Sepertinya si belang itu mengalah. Nah, selanjutnya ini tuh aku ketemu kucing kayaknya betina ya. Ini juga gemuk alhamdulillah. Ini tuh langsung maju. Nah, karena di sini nggak ada alas ya, dan aku lupa nggak bawa alas untuk makan, jadi aku kasih di pinggir sini aja yang bersih ya, yang tempat bersih. Ini tuh nurut banget, pengen aku adopt, tapi shelter belum ada shelter ya, jadi nggak berani kalau banyak-banyak gitu. Jadi kita cukup kasih makan aja ya. Nah, kalau barangkali ada yang mau adopt juga, di pasar, daerah pasar induk itu banyak, pasar pagi juga banyak ya kucing-kucing pasar itu. Nah, ayo kita lanjut lagi. Ini kita ketemu kucing hitam putih ya, manis banget, tapi dia tuh agak takut sama orang juga. Jadi aku kasih makannya tuh pelan-pelan banget. Ini setiap ada motor lewat dia seperti mau lari ya. Nah, karena waktu udah mau maghrib, jadi kita lanjut cari yang lain ya. Barangkali ada yang lain lagi, kita mau cari lagi. Kita mau muter di pasar dulu, barangkali masih ada. Bye bye, kita tinggal dulu ya Meong ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah sih ini gemuk ya, ini juga gemuk ya, gemuk banget ini. Jadi kalau yang pengen adopt di pasar itu banyak, yang penting dirawat dengan benar ya. Bye bye Meong, sampai jumpa lain waktu ya. Oke, karena waktu sudah mulai sore dan hampir maghrib ya, bentar lagi maghrib ini, jadi kita menuju untuk pulang ya, karena sudah sore dan di rumah
Anakul kita juga sudah menunggu kita pulang ya. Jadi videonya cukup sampai di sini dan alhamdulillah kita nemuin 4 ekor kucing ya. Semoga besok kita bisa lebih awal lagi dan lebih banyak lagi ketemu sama kucing-kucing liar di pasar ya, biar kita bisa kasih makan mereka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditunggu.